Jadi guru kubari membicarakan masalah akhlak. Jarsidin yang paling penting, pengampun, pemaaf. Itu yang paling penting. Kalau kita pengampun, itu buktinya kita diampuni oleh Allah. Kalau kita pemaaf, buktinya Allah memaafi kita. Tapi sebaliknya, apabila kita kada memaafkan orang, tandanya kita kada dimaafkan Allah. Apabila kita kada mengampuni orang, tandanya kita kada diampuni Allah. Nah, jadi di rumah tangga ini, selain dari melihat kebaikan orang, mari bersama-sama kita saling mengampuni, memaafi kepada kesalahan-kesalahan orang yang serumah ini. Ya, laki mengampuni, memaafi bininya, bini memaafi, mengampuni lakinya, dan seterusnya.